Teman-teman semua balik lagi sama gue Gilang lagi. Dan hari ini kita bakal mainin game GTA 5. Teman-teman sebentar ya, gue mau cuci mobil dulu karena habis hujan. Mobil gue soalnya kece banget, warnanya putih lagi. Hari ini ada yang menarik guys. Imponte. Widi. Pipinya Franklin kenapa coba? Wih, cakep bener. Mobil gue cakep bener ya. Guys, hari ini ada yang menarik. Jadi, gue hari ini punya senjata yang dimana kalau gue tembakin ke orang-orang, orang-orangnya bakalan berubah jadi binatang coy. Kita ke pusat kota dulu ya. Ke pusat kota yang banyak orang lagi lalu-lalang. Atau enggak deh, kalau ada orang pertama yang kita lihat di pinggir jalan langsung kita tembak. Ini dia, kita tes dulu ya. Gue nggak tahu apakah senjata lain bisa juga, tapi gue tadi coba pakai senjata ini guys. What? Dia jadi ikan pari guys. lebih dramatis berarti kalau kita nembakin senjata ini cuacanya lagi hujan ya nggak sih, jadi ikan gitu kan. Ini ikan doang nih. Air, oke. Okay. Nah, masuk mobil yuk. Kurang ajar. Lihat, kita tembak dalam mobil. Otop. Yuk coba tembak orang dalam mobil. Nggak bisa. Orang di motor guys. Nggak bisa. Kok nggak ya? Gak apa-apa guys, meskipun ada polisi gak apa-apa. Orang yang lagi berkendara gak bisa ternyata, kayaknya ya. Iya gak bisa. Orang yang lagi berkendara gak bisa kita tembak. Gak apa-apa, ada polisi juga. Gak apa-apa ya, ada polisi malah lebih asik guys. Kita bakalan coba senjata lain. Apakah bisa? Kalaupun bisa, basoka berarti keren banget. Pusat kota yang banyak orang lalu-lalang. Dekat rumah Franklin sih di atas. Kita coba ke daerah atas dulu ya. Nggak ada orang yang jalan gitu. Naik mobil semua orang kaya emang GTA 5 nih. Kita coba lagi ya. Iya bener. Weh, jadi apa ini? Jadi serigala. Kita lihat apakah dia menyerang manusia. Dia menyerang manusia coy. The real karma. Karma is real guys. Kita nggak boleh membuli suatu orang. Suatu orang, seseorang ya. Karma guys, gue ketabrak ya. Astaga. Tapi nyatanya lucu banget. Kita bisa ubah manusia jadi serigala atau serigala nyerang manusia. Gimana gak kocak coba. Kupinya kenapa dah? Mobil-mobil NPC sekarang bagus-bagus lagi coy. Gue minjem satu ya. Eh, mobil yang tadi gue pake. Kok lu bisa punya sih? Minjem, awas. Thank you. Gayanya kayak gelandangan, tapi mobilnya keren banget. Ada istilah don't judge a book by its cover ya. Mana sih pertengahan di sini nih? Biasanya banyak pertigaan sini nih. Man, gue lupa. Guys, gue udah nyampe dan seperti kalian lihat banyak banget orang seberang sana, seberang sini, seberang sono dan seberang sono ya. Kita bakal eksperimen, kita tembak langsung semua empat-empatnya di sini ya. Kita coba pakai senjata yang lain.
rifle ya, coba rifle, harus tahu rifle. Oh, jadi cop-cop. Cop-cop, cop-cop. Jangan nyerang gua, cop-cop. Oh, bisa diganti-ganti, guys. Ini burung merpati, kita tembak lagi jadi apa nih? Jadi babi. Eh, cuacanya dah, cuacanya dulu, bos. Clear, clear. Gak ada satupun orang yang berani deketin gua. Oke, polisi, polisi suruh turun dulu, guys. Kita tunggu polisi sampai turun. Kita tembak coba, biar turun dia. Tadi ada 4 orang loh yang kita tembak, tapi jadi satu ya. Ini satu binatang nih, Pak Polisi, kita coba. Oke, jadi apa itu, Bas? Jadi anjing? Jadi burung! Yang ini anjingnya lucu banget. Hey, guguk! Anjingnya, anjingnya, anjingnya! Biarin polisi pada datang, jadi bahan eksperimen kita. Jadi hiu. Gua belum tekbal. Sorry. Gua lupa, gak kelihatan darahnya. Kita balik lagi. Oke, guys, kita sudah ada di lokasi yang sama, tapi gak ada penduduk di sini. Weh, di sini, guys. Ini banyak. Boleh nih, jadi bahan percobaan. Banyak banget nih, guys. Tapi gue pengen nembaknya satu-satu deh, biar gak jadi ini, gak jadi satu kesatuan kayak tadi. Aduh, reload. Oh, kalau terlalu jauh dia gak berefek. Tadi berubah jadi apa di sini? Kalau terlalu jauh nggak berefek. Lihat, malahan yang ditembak jadi mati. Coba kita pakai sniper, ngaruh nggak? Oh, bisa. Kecuali pakai sniper ya. Ini anjing yang tadi nih, yang lagi jalan nih. Oh, nggak mati dia. Oh, nggak mati dia. Eh, cop-cop. Kok cop-cop nyerang gua? Cop-cop. Udah jiklinci aja, cop-cop. Darah gue invisible nggak sekarang ya? Sebentar. Udah deh. Kita panggil polisi yang banyak. Ada jarak-jarak tertentu, guys. Nih, jadi hiu. Jadi burung. Terbang lu, sono. Jadi serigala. Kota Los Santos dipenuhi binatang, guys. Jadi sapi. Hello sapi, kabur sapi. Kebanyakan anjing kecil ya. Jadi babi. Kita lihat orang yang lagi pakai helikopter berubah jadi binatang nggak ya? Enggak guys. Enggak ya. Enggak, guys, malah dia tekbal. Harusnya binatangnya jangan bergerak dulu ya. Enggak dong. Biar banyak itu ngumpul. Jadi apa ini? Woi, jadi anjing. Tapi ini anehnya ini ya. Si cop-cop nyerang kita, tapi anjing lain gak nyerang kita. Waduh. Anak buah kita anjing ketembak. Woi, macan putih. Yang lain kabur dong. Gak kena. Astaga. Woi, paus. Wow. Jenis paus apa nih, guys? Hiu ya? Wih, ditembak aja pantesan, ricuh banget.
Nih, lumba-lumba. Gue masih penasaran sama binatang lain. Terlalu banyak ledakan, tolong. Bajanya kita basok aja gimana? Dia yang menyebabkan kerusuhan ini, guys. Nah, kita ubah lagi polisi. Gua masih penasaran sama binatang lain. Astaga. Dia kan jadi anjing kan? Anjing apa ini bentar? Gua pengen tahu. Hello, 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 hello. Hey, tunggu, tunggu. Anjing kecil. Kita lihat lagi. Anjing yang sama itu yang nyerang polisi ya. Jadi tikus. Jadi tikus loh. Bisa-bisanya dia jadi tikus. Jadi serigala. Cuman serigalanya beda lagi yang hitam ini. Hiu ya, udah kita lihat. Tapi udah. Macan putih ya ini ya. Iya, macan putih. Woi, babi. Babi gunung. Kita lihat dia duduk polisi nggak? Atau dia lari? Common babi, babi, babi. Oh enggak guys, cuekin polisinya. Burung. Burung lagi. Kailotre anjir berhadiah. Weh, jadi orang utan simpanse. Hey, hey, halo. Tembak lagi dia apa jadi babi. Oke, babi lagi. Jadi cop-cop, si cop-cop nyerang gua. Mungkin dia nggak terima ya kalau ngerubah manusia jadi anjing kayak si cop-cop. Makanya nyerang gua. Hah? Macem-macem lu. Gua selamatin lu. Udah kayak lotre guys. Kita kayak untung-untungan. Ini berubah jadi apa? Burung apa itu? Cop cop, cop cop nyerang gua, cop cop. Oh enggak. Kok dia kabur sekarang? Kita lihat binatang apa yang masih belum kita lihat. Ikan pari udah ya. Cuacanya agak lebih ekstrim. Nah, gini 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 Halloween. Serigala ya. Udah kayak guys, cuman segitu binatangnya, nggak ada yang aneh lagi. Astaga, aimku. Rip. Anjing, 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 ada anjing baru nih. Ini anjingnya baru nih. Oh, dia nyerang manusia. Anjing penyerang polisi juga. Jadi burung. Anjing itu ya udah kayaknya ya. Ya gak sih? Hiu. Paus. Ada ya 15-10 binatang berarti. Kita coba. Mayat bisa diubah gak jadi binatang? Oh bisa. Ini anjing yang tadi nih. Cuma nih bulunya setengah ya yang tadi ya. Udah guys, cuma 20-15 berarti ya binatangnya. Gak ada binatang lain. Ayam gak ada ya. Eh belum nih paus. Paus orka. Aduh kurang ajar main tonjok-tonjokan begitu. Ini pos orka baru lagi nih.
kucing. Eh kucing, baru ini baru. Ada kucing, hello meong. Woi si Chop Chop ya kan. Si Chop Chop nyerang gua bos. Wih Chop Chopnya masih hidup. Ganti lagi Chop Chop. Lucu banget anjir, senjatanya bisa merubah manusia jadi hewan. Eh sama mobilnya. Kota ini dipenuhi dengan binatang. Nah, apa-apa, berubah jadi apa dia? Eh ada yang baru. Ikan. Ikan guys. Ikan kecil ya, ikan tuna kayak gitulah. Gue jadi makin penasaran, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Nih simpanse, dia kabur. Lama banget, astaga larinya lihat. Tangannya panjang banget. Kita ujian aja guys. Bukan dia jadi tikus guys, ayam. Gua belum lihat ayam. Enggak jelas kalau hujan. Kalau hujan enggak jelas. Tapi masa perang sama polisi di cuaca cerah sih? Enggak serak kena ati guys. Anjing lagi. Udah kayaknya gak ada lagi. Terlalu jauh. Kalau Basoka kita lihat, bisakah merubah orang ini jadi binatang? Enggak ya. Enggak ya guys. Ternyata kalau Basoka, kalau ini berarti minigun bisa ya. Oh iya bisa. Oh iya, kalau kita pengen lihat dia berubah jadi apa aja, kita tinggal tembakin satu orang aja. Kita coba tembak satu orang jadi beberapa binatang. Siapa? Siapa? Bapak jadi bahan percobaan. Oh, ada rusa. Ini guys, kalian perhatiin. Sapi, kelinci, ayam, ada ayam barusan. Ya, ya nggak sih ada ayam barusan. Ya coba pakai ini aja. Astaga, astaga. Babi, anjing lagi, anjing, burung, astaga susah banget burung ditembak. Oh my god. Susah banget burung. Kita lihat burung ditembak di atas langit nggak bisa ya. Susah. Tadi ada ayam ya guys ya. Berarti hampir semua binatang yang ada di GTA 5 ini ada. Burung, hey. Nih ayam nih, nih ayam nih akhirnya. Kita menemukan ayam. So, teman-teman kayaknya tonton video kali ini. Binatangnya aneh-aneh banget, senjatanya unik banget. Nanti gue bakalan cari lagi senjata yang lebih unik ya. Sampai ketemu di next video guys. Bye-bye.